Salam perkenalkan. Baru Pak Yusuf sudah melakukan tendangan dalam di sana dikonfirmkan. Masih kita lihat perkenalkan untuk cantik kembali ke kubu ini masih. Di sana, Gabriel melakukan nomor 8 mencoba dia membagi bola-bola ini 27 ke depan. Dihalang-halangi oleh satu orang pemain dari Persib Pak Yusuf kali ini. Ini menghasilkan tendangan kecil yang pertama di kubu. Gabriel kali ini melakukan tendangan dari juru. Melalui nomor punggung yang ada di belakang pemain melakukan tendangan ke juru kali ini. Yang terpenampak, tendangan ke juru sudah dialahkan dan dikirimkan ke dalam. Namun, usaha maksimal sudah dilakukan kembali Sarita Osu. Uwak masih. Kedua kubu ini memperlihatkan permainan-permainan cantik di hadapan Persib yang hadir pada kesempatan sebelum ini. Dua pelan masih nomor 27 membagi kembali bola ke juru sudah Sarita Osu. Bola di sana nomor 17 kembali lagi. Ayah kena berhasil, tendangan. Iya. Satu, dua tendangan melawan satu. Dua bangsa. Masih. Kejar dalam mobil bola. Itu waktu. Tapi tidak kali ini. Ini untuk Sarita Osu. Sarita Osu.
Sabali kelurahan Pondo membagi bola ke sektor kanan, sektor kiri. Masih bola-bola pun dikuasai oleh Gabriel Sabali. Yang luar biasa kelincahan, kebolehan, langsung spekulasi tendangan dari jauh yang dilakukan oleh satu kesebelasan yang dimiliki oleh Sarita FC kali ini. Kembali bola dikuasai lagi ke depan, jantik ke kiri, ke kanan. Masih bola-bola ini Gabriel Sabali, kelurahan Kudo, nomor 77, masih mencatat aktif peluang ini terlampau. Bola ke kanan kembali menghasilkan mentarat ke dalam untuk Sarita FC kali ini. Nomor 76 dan coba lagi nomor 6 dan akhirnya berhasil lagi oleh Gabriel kali ini nomor 77. Lepaskan mulut gawang dia, satu sudah menjaga gawang daripada Gabriel. Sampai keluar Kundo ini mengerutan bola-bola serangan yang dilakukan oleh Sarita FC. Berdekat nasi Gabriel, iya ke samping masuk Sarif baris menangkap bola keluar lembaran ke dalam sudah dilakukan oleh Gabriel kali ini. Sarita Yusuf, wah terjadi dia sangat tuan masa iya sih sangat tuan untuk tendangan bebas kali ini untuk Sarita Yusuf melalui nomor 18 kartu kesebelasan yang dimiliki oleh Sarita FC kali ini. Dihalang-halangi dua pemain hidup yang dimiliki oleh Blastrin. Hati-hati merebut bola di daerah yang kurang aman. Iya, digenangi air di pemain gawang di sebelah itu. Namun membutuhkan kehati-hatian. Iya, kelincahan kalian mengolah bola-bola memberi diri akan ini terkenal. Baik, Blastrin Sarita FC kembali menguasai nomor 18 dan otak-atik bola ke arah kanan sana kembali masuk 18 di hal-hal nomor 27 2 lawan 1 masih Sarita FC luar biasa kelincahan dan ini jalan anak kita dari Sarita FC kelamakan masih kembali bola kini dikuasai lagi oleh Gabriel Gabriel kembang 10 masuk lansaran ke dalam, selalu selaku bangsa bayi konsumen. Akhirnya bola-bola ini ada tanggal balas daripada Sarita itu. Selamat datang kepada para penonton yang baru hadir di tempat ini. Selamat menikmati pertandingan kedua kubu yang berikut dari kota dan kabupaten Mena tercinta ini. Sabali kelurahan Pundo, Sarita kabupaten Mena. Hari ini mereka bermain dengan kurang berdua. Lalu berada pada gelap. Baik nomor turun kubu Sabali kelurahan Pundo mencoba mengarahkan bola ke sektor kiri. Kembali ke depan lagi nomor 8. Memaku bu halang dengan dalam dalam kembali Sarita FC hati-hati di belakang di samping usaha berusaha maksimal dilakukan luar biasa bagaimanapun Gabriel sudah kurang lagi kubu ke depan rumpah-rumpah cantik rumpah-rumpah cantik tapi ternyata ada kedua kubu ini antisipasi penjaga gawang Sarita FC satu bangun, iya jadi satu bola kembali masih lantaran ke dalam kali ini untuk Gabriel laba Sabali kelurahan Pundo melakukan lantaran ke dalam sudah nomor 7 mencoba mengatur bola ke seorang sebisa nomor 11 iya 77 iya bola-bola kini kembali dominan dikuasai luar biasa kelincahan mereka nomor 8 iya ingin mencoba sendiri, tidak ada salahnya adik silahkan mencoba, setelah kalian bisa mencoba tetap satu keberuntungan buat kamu, buat rezeki untuk kamu iya, coba dan dicoba lagi iya mana, bola di belakang bro jangan pada orang sendiri, nah, gue tenang doa iya, maka kalau mereka selalu pernah sebuah bola, bagaimana iya
terlambat keras berapa lama tangan terkait masuk ke dalam lapangan terlambat untuk Sarita Esi sudah diarahkan masuk dalam para penonton ya, luar biasa bola ini melonak di bawah satu masa kelincahan Pukat Beda semakin lama semakin cantik pertandingan di babak pertama ini baru berjalan beberapa puluh menit masih kedua kubu ini mempertahankan yang terbaik masih 0-0 kedua kubu ini antara Gobrek Sabali kewilahan Gundung berhadapan dengan Sarita Babu Tato lima Gobrek masih lewat kembali ke arti pelan-pelan tapi pasti dua disebut tentu memaksud diri masih Sarita FC mencoba ke depan nomor punggung tengah masih mengarahkan bola sosok masih bola pindah lapangan kembali menghasilkan lantaran ke dalam untuk blok-blok sekali perubahan punggung kali ini dilakukan lantaran ke dalam tiba di arah masih nomor punggung 8 mencoba melayangkan bola iya benar serang penonton iya gagal berincah iya lantaran ke dalam blok-blok sudah iya pendek umpan cantik 80 gol 77 di halang-halangi iya blok-blok masih iya lihat para penonton masih bola-bola di sini oleh dua umpan dua kembali masih di otak masih luar biasa perincahan kiri kanan muka belakang oke lemparan ke dalam Lebron sudah melakukan lemparan ke dalam 78 ya di 7 mencoba melayangkan bola ke center ya kembali bola kini Lebron nomor punggung 17 1-2 iya sedikit pegangan dasar iya lawan ada di samping kiri kanan kembali luar biasa iya lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali Sarita ini kembali bola putar di lapangan ini seperti kembali 19 Sarita iya lemparan ke dalam sudah dilakukan dua gol sudah dilakukan ya kedapat satu nomor 8 jaga gawang rupanya untuk mengaktif nomor 6 iya bola itu iya kebang salaman kok iya dan salaman salaman juga gak udah kompon kembali dua bola kini ayam melawan juga kepuasan daripada Lebron 19 masih mengotot atau bola lemparan ke dalam untuk Sarita FC Sarita FC
langsung sudah masih siap dari Kepretan. Bola kini dikuasai lagi oleh Kepretan. Nomor punggung itu di sana. Mampet balik. Bola ini. Lemparan ke dalam, pendek jadon. Pergantian pemain dari Wagrana FC, nomor punggung 10 Eko keluar, masuk 9 Muji. Jaya. Ini juga tiga jaya. Dua, tiga masuk. Dua.
tendangan kali ini. Terima kasih sebelum masuk bola ke dalam. Waktu melempar bola kenapa? Ya, Sarita FC nomor punggung 17. Ya, kembali Lograna Latan FC mengangkat menghormati atas bola di daerah Lampuran. Ya, berada dalam sebuah biasa kelincan yang dimiliki oleh Lograna mencoba melempar bola ke depan sebuah kiri dan habis lemparan ke dalam dari ini. Kebutuhan
bola pertahanan dan lawan mereka ini masih bola ini dibagi sama-sama. Bola kini masih perebutan bola di atas saat baru.
Masuk nomor 4.
tidak ada suasana. Akhirnya Eri Galang punya bola. Tentangkan Galang untuk beberapa kali ini. Yang berai terhenti. Wah, melebar ke lapangan kembali masukkan lemparan ke dalam untuk Sarita Ursi. Kemudian, lagi-lagi dia yang sama, pasti. Lemparan ke dalam untuk program apa?